Nama saya Nesron Kue dari NTT Kabupaten Kupang. Salah satu contohnya seperti pelatihan PDC, ASKA dan juga PSG. Sangat senang menjadi kader di Wahana Visi Indonesia karena selalu mendampingi anak-anak di desa dampingan kami. Yang dulunya orang tua menggunakan pengasuhan waktu itu, kata orang tua bahwa di ujung rotan ada emas. Mereka harus, anak-anak harus diasuh dengan kekerasan. Tapi setelah mengikuti pelatihan dan juga PSG yang kami lakukan rutin setiap bulan, orang tua semakin sadar bahwa mengasuh anak tidak perlu dengan kekerasan. Keinginan saya untuk ke depan, satu tahun ke depan ini, semoga kami sebagai kader, juga sebagai fasilitator, selalu bekerja sama dengan WVI untuk terus berkarya bagi masyarakat dan anak-anak yang ada di desa kami.